Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, kembali lagi dengan channel Berbagi Itu Indah. Berbagi tentang informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara daftar supplier baru untuk tipe 6 pegawai baru, Bapak Ibu, pegawai honor yang masih baru di aplikasi Sakti tahun 2022. Oke Bapak Ibu, jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like and subscribe. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu harus menyiapkan file Excel, bisa di-download di link pada deskripsi video yang ini Bapak Ibu. Nama filenya ADK dan Juknis supplier tipe 6. Kita contohkan Bapak Ibu. Kita ambil video saya yang lama Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu silakan buka link deskripsi video Bapak Ibu. Yang ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu download ADK Juknis supplier tipe 6. Kemudian Bapak Ibu klik filenya, klik kanan, Bapak Ibu klik download. Oke Bapak Ibu, silakan diisi nama penerima, kemudian NPWP. NPWP jika pegawai yang bersangkutan belum mempunyai NPWP, Bapak Ibu bisa menggunakan NPWP Satker. Oke, kemudian alamat, kode negara, ID, terus kode suite tidak usah diisi Bapak Ibu. Untuk kode provinsi, jika Bapak Ibu tidak mengetahui kode provinsi, Bapak Ibu bisa membuka aplikasi SAS 2021 dengan modul admin. Kemudian Bapak Ibu klik referensi 2. Kemudian pilih lokasi DATI 2. Oke, kemudian Bapak Ibu silakan cari provinsi wilayah Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian diisi kode provinsi, kemudian untuk lokasi kabupaten, dan hasilnya seperti ini Bapak Ibu yang sudah saya isi. Oke, seperti ini Bapak Ibu, kode provinsi 1800, kemudian kode kabupaten 1801, oke Bapak Ibu, kemudian kode pos, kode bank, kemudian kode mata uang IDR, kemudian nomor rekeningnya dan nama pemilik rekening. Oke, kalau sudah Bapak Ibu silakan disimpan. Kemudian untuk nama filenya Bapak Ibu silakan diubah menjadi tipe 6 sesuai dengan petunjuk. Untuk filenya disimpan dengan nama tipe 6, kemudian tahun dan kode satker. Oke Bapak Ibu, kita lihat filenya seperti ini Bapak Ibu. Nama filenya akan menjadi seperti ini, tipe 6 terus underscore 2022, kemudian underscore kode satker. Oke, kalau sudah Bapak Ibu login ke aplikasi Sakti operator komitmen, silakan login Bapak Ibu.
Oke, saya sudah login Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu masuk ke menu komitmen, kemudian RUH pencatatan supplier, pilih header, pilih menu komitmen, kemudian RUH, kemudian klik pencatatan supplier. Kemudian Bapak Ibu memilih supplier header Bapak Ibu untuk tipe 6. Kemudian pilih supplier address. Selanjutnya supplier banyak penerima. Oke, kita klik supplier banyak penerima Bapak Ibu. Selanjutnya lakukan upload file. Setelah masuk di tab supplier banyak penerima, silakan klik tombol upload dan file dan pilih file yang telah dibuat sebelumnya. Oke Bapak Ibu, kita klik upload, pilih upload. Silakan pilih file yang sudah dibuat Bapak Ibu. Oke, berhasil Bapak Ibu. Oke, namanya sudah masuk Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian kita keluar Bapak Ibu. Selanjutnya setelah berhasil diupload, kemudian setelah proses penambahan data supplier tipe 6 telah berhasil dilakukan, pastikan Bapak Ibu melakukan OTP kembali. Bapak Ibu harus login ke user komitmen PPK. Kita buka lagi Sakti Bapak Ibu untuk user PPK. Kemudian Bapak Ibu masukkan user PPK mulai dari file, user yang dimulai dari file, kode satker, kemudian Bapak Ibu pilih komitmen, kemudian Bapak Ibu klik ADK, kemudian pilih lagi ADK supplier interkoneksi OTP, kemudian Bapak Ibu pilih header tipe 6 yang ini Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu proses. Oke, selanjutnya di request OTP via SMS. Oke Bapak Ibu, karena ini hanya contoh, saya cukupkan sampai di sini. Kemudian kita keluar Bapak Ibu. Jika sudah selesai di OTP Bapak Ibu, maka supplier tersebut akan terdaftar di Omspan dan Bapak Ibu bisa membuat SPP atau SPM untuk honor yang bersangkutan. Oke Bapak Ibu, demikian cara menambah supplier baru untuk tipe 6 di aplikasi Sakti tahun 2022. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.